tolong gak, tolonglah, gak bisa ini, gak bisa diambil ini. Itu lain itu. Gak boleh, gak bisa diambil. Gak bisa diambil. Itu pegang batu dia, apa itu? Betul, kami nggak bisa diambil. Kami pun mau uang. Kami pun mau uang. Bukan nggak mau uang. Jadi atas informasi dan video viral tersebut, kami mengundang beliau selaku korban untuk membuat laporan polisi ke Polsek Indrapura. Setelah lakukan penyelidikan, berikutnya kita mengamankan satu orang pelaku yang diduga turut melakukan pemerasan atas nama Rustam Effendi alias Jadwal. Ini penduduk Dusun 1 Desa Tanjung Seri, Kecamatan Sisuka, Kabupaten Batubara. Namun demikian dia tidak bekerja sendiri, dia ada beberapa orang temannya. Saat sekarang ini sudah kita kantongi namanya untuk kita lakukan pengembangan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.